great how are you this morning students i hope all of you are fine and full of spirit and now before we start our lessons it's better we begin with sing good morning let's sing together good morning good morning to you to you and to you good morning good morning to you and to you Good morning, my students. How are you today? I'm fine. Good morning, students. How are you today? I'm fine. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students. How are you today? I'm fine. Okay, very good. And now let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study please open our heart and our mind to receive the lesson well bless our teachers our parents and all of us forgive us for all our sin thank you god amen Oke okay, anak-anak Miss hari ini kita kembali belajar dari buku tema 4 Kita belajar buku tema 4 Subtema 4 pembelajaran 1 Tema 4 subtema 4 pembelajaran 1 Silahkan kamu buka buku kamu Kamu dengarkan penjelasan yang akan Miss berikan Tonton video dari awal hingga akhir Semangat anak-anak Miss Selamat belajar ya nak Oke, anak-anak nih, coba perhatikan gambar Dayu berikut ini. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Coba dengarkan teks bacaan yang akan Miss bacakan. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Demikianlah isi teksnya. Masih ingat tidak anak-anak mis penggunaan kalimat tanya? Dapatkah kamu membuat kalimat pertanyaan berdasarkan teks yang tadi mis baca? Kata tanya apa saja yang bisa kamu gunakan? Coba kita kerjakan bersama. Mari kita lingkari kata tanya yang dapat kita gunakan pada teks. Adapun kata tanya siapa, kita bisa tuliskan seperti ini. Siapa yang menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah? Jawabannya adalah ibu Dayu. Kemudian, kata tanya di mana kita bisa tuliskan di mana ayah Dayu menanam buah dan sayur. Jawabannya di belakang rumah. Untuk kata tanya berapa, kita bisa tuliskan seperti ini: ada berapa jenis tanaman yang ditanam keluarga Dayu? Jawabannya ada tiga jenis tanaman, yaitu bunga, buah, dan sayur. Untuk kata tanya "kapan", kira-kira kita bisa tulis kalimat seperti ini: "kapan semua tanaman disiram, jawabannya setiap hari," dan selanjutnya menggunakan kata tanya "apa". Maka kalimat tanyanya anak-anak bisa tuliskan seperti ini. Apa tugas dayu? Jawabannya memetik daun-daun yang layu. Nah itulah dia ya nak. Selanjutnya di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot. Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Siti bertugas menyiram kaktus tiga kali sehari. Kemudian dengarkan teks yang akan misbacakan. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti Beni Dayu dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya tiga hari sekali. Sekarang, coba kita diskusikan. Kita gunakanlah kalimat tanya di awal kalimat, gunakan huruf kapital juga di awal kalimat, dan jangan lupa kita gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Ini adalah kalimat tanya. Mari kita gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan, ya nak, ini ada contohnya, ada kata yang diacak membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang Mari kita susun menjadi bentuk pertanyaan Kita bisa tuliskan siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot Dan harus diakhiri tanda tanya karena ini adalah kalimat tanya Jawabannya adalah Siti, Dayu, Beni, dan Udin yang membawa bunga dalam pot Seperti itu ya nak Sekarang kita kerjakan soal nomor satu dapat kaktus di mana tumbuh? Kalimat pertanyaannya setelah kita susun adalah di mana kaktus dapat tumbuh? Jadi di mana jawabannya nak? Coba kamu ingat jawabannya adalah kaktus dapat tumbuh di daerah kering seperti gurun. Selanjutnya soal nomor dua mari kita susun. Air menyimpan kaktus di mana? Kira-kira kalimat pertanyaannya seperti apa nak? Ya, di mana kaktus menyimpan air? Jawabannya, kaktus menyimpan air pada batangnya. Soal nomor tiga: bentuk daun bagaimana kaktus? Kita susun menjadi kalimat tanya, yaitu: bagaimana bentuk daun kaktus? Maka jawabannya ialah bentuk daun kaktus biasanya berduri. Soal nomor empat, mari kita susun menyiram di sekolah kaktus siapa yang. Maka pertanyaannya dapat kita tulis menjadi: siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Jawabannya: yang menyiram kaktus di sekolah adalah Siti. Selanjutnya, soal nomor lima, kapan menyiram Siti kaktus? Mari kita susun menjadi kalimat tanya yaitu kapan Siti menyiram kaktus? Jawabannya Siti menyiram kaktus setiap tiga hari sekali. Sampai situ bisa ya nak. Selanjutnya mari kita mengamati kreasi berupa hiasan yang dapat dibuat dari berbagai bahan buatan. Coba anak-anak mis amati gambar kreasi hiasan dari bahan yang berbeda berikut ini. Bahan yang digunakan itu bermacam-macam, ada yang dari kertas, dari plastik, atau dari plastisin. Nah, sekarang coba kita sebutkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya hiasan berikut. Gambar pertama bahan yang digunakan adalah plastik warna-warni. Dan untuk gambar karya hiasan yang kedua, bahan yang digunakan adalah kertas tisu. Dan karya hiasan yang ketiga menggunakan bahan dari kertas lipat. Jadi, anak-anak Miss tadi sudah melihat karya hiasan yang berupa bunga. Selanjutnya kita akan membuat tambahan yaitu tangkai daunnya. Coba anak-anak mis, boleh menentukan bahan untuk membuat tangkainya, misalnya dari sedotan minuman. Kamu boleh pasangkan bunga yang sudah kamu buat tadi pada tangkainya. Coba anak-anak mis perhatikan gambar karya hiasan yang sudah jadi berupa bentuk bunga. Kamu boleh letakkan beberapa tangkai bunga ke dalam vas bunga yang sudah ada. Seperti ini ada vas bunganya kamu tinggal masukkan supaya rumahmu menjadi lebih indah. Selanjutnya mari kita membuat cerita saat kamu membuat karya hiasan tiga dimensi. Masih ingat kan nak contoh karya tiga dimensi yaitu membuat bunga dari kertas tisu. Cara membuatnya gampang kertas tisu dilipat hingga berbentuk menyerupai bunga. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua, setelah dilipat, kertas tisu diikatkan ujungnya menggunakan benang. Perhatikan gambar cara melakukannya. Jadi, seperti inilah cerita ketika kamu membuat karya hiasan dari bunga. Nah, anak-anak nih, selanjutnya kita mengamati di halaman rumah Dayu. Terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Coba anak-anak perhatikan gambar keranjang-keranjang yang berisi mangga berikut ini. Keranjang yang kecil itu berisi mangga yang beratnya 5 kg, sedangkan keranjang yang besar itu berisi mangga yang beratnya 15 kg. Jadi anak-anak Nis, -anak mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangganya. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Satu plastik itu bisa memuat 1 kg buah mangga. Coba kamu perhatikan gambar 5 kg mangga yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Coba anak-anak mis perhatikan, kita membutuhkan 5 kantong plastik karena ada 5 kg mangga. Sebagai latihannya, mari kita berikan tanda lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 5 kg mangga titik-titik 1 kg mangga. Maka 5 kg mangga itu lebih besar daripada 1 kg mangga. Selanjutnya nomor 2, 25 ons titik-titik 2 kg. Coba anak-anak mesti perhatikan, ini satuannya berbeda, maka kita ubah dulu 2 kg menjadi ons. 2 kg itu sama dengan 20 ons, maka 25 ons lebih besar dari 20 ons. Selanjutnya soal nomor 3, 40 ons titik 4 kg. Kamu perhatikan satuannya berbeda yaitu ons dan kilogram. Jadi kita ubah dulu ons menjadi bentuk kilogram. 40 ons itu sama dengan 4 kg karena 40 dibagi 10. Jadi 4 kg titik titik 4 kg. Lambangnya adalah sama dengan karena dia sudah sama beratnya. Selanjutnya soal nomor 4 50 ons titik titik 2 kilogram Coba anak-anak mis perhatikan ini ada ons dan kilogram Jadi kita ubah 50 ons menjadi 5 kilogram Satuannya sudah sama maka tinggal kita bandingkan 5 kilogram titik titik 2 kilogram Jawabannya adalah lebih besar karena 5 kilogram lebih berat daripada 2 kilogram Selanjutnya soal nomor 5 ada 3 kg berat semangka dan ada 30 ons berat semangka. Maka kita bandingkan yang mana lebih berat. Nah, iya 30 ons kita ubah dulu ke kilogram menjadi 3 kg. Jadi 3 kg dengan 3 kg itu adalah sama dengan karena beratnya sama. Selanjutnya mari kita bandingkan pot kaktus berikut ini. Ingat untuk kaktus yang besar itu beratnya 5 ons dan kaktus yang kecil itu beratnya 2 ons. Jadi di gambar pertama ada 5 kaktus yang besar itu beratnya 25 ons karena 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons. Kemudian kaktus yang kedua juga ada 5 pot. Setiap kaktus yang kecil itu beratnya adalah 2 ons. Jadi 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons sama dengan 10 ons. Maka 25 ons itu lebih berat daripada 10 ons. Maka kita beringkala lambang lebih dari. Selanjutnya soal nomor 2. Ada 5 pot kaktus yang kecil, maka kaktus kecil itu beratnya 2 ons. Berarti 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons ditambah 2 ons sama dengan 10 ons. Kemudian di sampingnya ada 7 pot kaktus yang besar. Masih ingat berat setiap kaktus yang besar itu adalah 5 ons. Jadi 5 ons ditambah 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 5 ons sama dengan 35 ons. Jadi kita bandingkan karena sudah sama satuannya. 10 ons itu lebih kecil daripada 35 ons. Jadi lebih ringan ya nak. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Coba diperhatikan ada 6 pot kaktus yang kecil. Setiap kaktus kecil itu beratnya 2 ons. Jadi 2 ons tambah 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 2 ons adalah 12 ons. Gambar yang di sampingnya hanya ada 2 pot kaktus yang besar. Jadi kita hitung 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Maka bandingkan karena satuannya sudah sama 12 ons. Titik, titik, 10 ons maka lambangnya adalah lebih dari karena 12 ons itu lebih berat daripada 10 ons paham ya nak? nah anak-anak mis sudah kamu tontonkan video pembelajaran yang telah mis berikan kerjakan tugas yang telah mis berikan juga dan sebagai tambahan Tugas kamu membuat video untuk hari guru masih mis tunggu sampai hari Sabtu ini terakhir. Anak-anak Miss yang mau mengganti videonya ya, supaya lebih bagus juga masih boleh dikirim ulang sama Miss Nopi. Jika tidak mau, tidak apa-apa. Dan anak-anak Miss Nopi yang belum mengirim harus mengirim video perlombaannya sama Miss. Miss Tunggu ya, Nak. Oke, okay, let's close our study for today with sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 students! See you, see you, see you, see you, see you, see you, students! Let's pray together. Thank you, God, for your blessing. Until this time, we had finished our lesson, and now we want to continue our activities again. Please bless us. Bless our parents and our teachers. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke okay, anak-anak, selamat belajar. See you tomorrow. Semangat.